enchanté. Ji ji sa do ji. Ha. Kiri. Ya, Bogdan. Kamu ngapain tuh pencet-pencet? Nih, pencet apa tuh? Biasa, kita kan mau amanin barang sebelum dikirim. Aman. Emang ada pencurian ya diamankan ya? Enggak, kita tes tombol-tombolnya berfungsi dengan baik nih. Oh, gitu. Jadi biar kirim dia meminimalisir. Oh, ya. Memperkecil lah ya, masalah kendala yang terjadi lah ya, istilah katanya lah ya. Iya. Kali ini itu apa tuh mixer? Nah, ini mixer dari Asle nih. Ini King 16 Note. Yang versi terbaru ya? Iya. Versi 2023 nih, versi 2023. Ada sedikit bedanya sama yang versi yang lamanya. Iya, ada bedanya. Kalau dulu saya pernah review ya, di King 12 Note atau 16 Note ya, dia versi lamanya itu kalau nggak salah nggak ada kompresornya. Nah kalau yang sekarang ada, coba lihat deh. Nah, diperjelas dari depan, dari atas ya, ada gain, ada tombol HPF per channelnya, tiap channelnya juga ada pentomnya 48 volt ya. Di bawahnya ada high frequency ya, mid frequency ada 2, ada low frequency, ada auxiliary-nya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, auxiliary-nya ada 3, 4 ya. Grupnya ada 2, grup 1, grup 2 ya. Di tiap channel-nya juga ada mute-nya pastinya ya. Ya mute-nya ya. Nah, tuh di tiap channelnya ada PFL ya, PFL ya seperti biasa untuk mengontrol headphone di tiap channelnya ya. Kontrol suara di tiap channelnya harus nyalakan PFL-nya. Ada tombol untuk mic, ada tombol untuk grup 1, grup 2 ya. Kalau secara ini ya, secara kita lihat di sini untuk Asle King 16 Note ini ya, versi King 16 atau King 12 8 ya, dia versi terbarunya ataupun versi lamanya ya, sebenarnya udah lengkap banget ya. Dari segi ininya bisa jadi sound card juga, sound card, dan bisa ya, pokoknya tombol-tombolnya banyak sekali lah ya. Sebenarnya kalau secara umum mau dipelajari ya, memang harus secara ini sih ya. Jadi tiap mixer itu memang punya masing-masing future-nya ya. Dan di sini ada lampunya nih, uniknya di King. Bisa hidup bisa matiin. Jadi penggunaan malam bisa dinyalain untuk lampunya ya. Dari segi-segi lainnya sih sebenarnya sih nggak ini sih ya. Nah, mungkin mungkin udah lama nggak nge-review-review barang kali ya. Gimana ya, mungkin dunia sound system, apa kabar dunia sound system semua? Mungkin ada berbagai jenis ya, ada perkembangan atau ini itu ya. Mungkin selama ini saya lihat dunia sound system ya. Dan saya juga seorang YouTuber juga ngintip-ngintip juga nih YouTuber YouTube orang lain ya, mungkin untuk mempelajari ya. Mungkin kita lihat ada info terbaru nggak ya, yang bisa kita berbagi buat teman-teman semuanya ya, yang pastinya. Dan terima kasih itu yang pastinya saya selalu ucapkan buat teman-teman semuanya ya, yang udah nonton channel saya ya, dan mungkin yang udah nonton channel saya dan udah belanja di tempat saya, dan terima kasih juga ya. Semoga menikmati apa sih ya namanya, pelayanan dari saya, dari toko saya ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Oke, mungkin kita coba dengar sedikit vokalnya, coba tes-tes gitu. C C 1 C H C C H C 1 C H C H C 1 C H C. Tadi udah tes semua ya, setiap channelnya ya, udah ya? Udah, udah. Ya. Jadi kita tinggal tes suaranya, terus coba musiknya, apa dikencengkan dikit.
secara kita dengar ya, dari segi musiknya, dari segi vokalnya ya, musik dan vokalnya yang kita dengar ya, untuk kelas King 16 ini sebenarnya udah bagus banget ya. Untuk fitur-fiturnya terutama udah lengkap banget ya, dengan harga yang kisaran ya sekitar 4 jutaan lah ya. Mungkin harga pas-pasnya nanti bisa tanyakan langsung ya, biasa seperti biasa ya. Mungkin itu aja sih ya. Piki, gimana nih? Apa kabar nih? Mungkin lihat-lihat banyak mixer-mixer ya. Coba kasih ulasan dikit nih, kira-kira gimana deh? Coba tahu ada masukan. Bagus nggak asli? Pastinya bagus lah ya. Pastinya tiap brand bagus lah. Ada karakteristik ya, masing-masing. Kita nggak pernah menjelaskan brand apa lah ya. Masing-masing punya budget ya. Mungkin orang biasa tanya ya. Kemarin pas saya nggak masuk, ada yang nanya. Brand ada ini juga. Bagus, brand ini bagus nggak? Bingung nggak kira-kira? Wah, lumayan sih. Soalnya banyak brand juga. Lumayan ya. Nah, jadi di sini ya, kita di sini yang pelajari ilmu. Sebenarnya bukan soal harga sih ya. Kalau di sini saya menurut saya sih kita setidaknya bisa coba, bisa tes dulu lah. Ini intinya ini mixernya kayak apa sih? Ada USB Bluetooth-nya nggak sih? Ataupun ada sound card-nya nggak sih? Ya, kurang lebih dari situlah ya kita pelajari. Terus kalau mixer biasa rata-rata mintanya biasa paling yang saya selalu tekankan biasa pasti orang nanya auxiliary-nya ada berapa, grup-nya ada berapa, ya pastinya. Output inputnya ada kayak gimana ya pastinya. Top on-nya ini itu. Biasa kenapa saya sarankan ya, ya sarankan ya sesuai budgetnya lah ya. Kayak kemarin kan ini yang mau beli ini kan udah sempat ke toko ya. Jadi tanyakan mana bagus nih Hardler sama Asle ya. Kalau saya sih bilang semua bagus juga. Cuman tergantung budgetnya, balik lagi tergantung budgetnya. Kalau misalkan di kelas ini di hardware di harga berapa, contohnya ini sekitar 4 jutaan ya. Kalau di hardware 16 yang kelas ini ya mungkin di kisaran bisa 5 jutaan bisa 6 jutaan ya, untuk di kelas harga yang segini gitu, future-nya yang kurang lebih kayak gini gitu ya. Nah itu biasa tergantung budget. Jadi kita bilang rata-rata mixer itu menurut saya sih udah di atas berapa juta tuh rata-rata sih udah bagus sih, mau 16, mau 12, mau 8 semua udah bagus ya. Ya pasti rata-rata saya lihat sih ya, kalau orang tanya saya di YouTube ya, rata-rata tanya pasti nanya itu perbandingan ini sama ini gimana. Nah, saya balik lagi ya tanya kegunaannya untuk apa, terus di budget berapa, itu pastinya. Kalau memang budgetnya kita nggak nyampai di ya budget yang kita mau barang kayak itu ya, kan nggak mungkin juga ya, mungkin kita bisa turunkan ke budget yang lain ataupun ke channel yang lebih kecil bisa juga ya. Jadi tergantung masing-masing maunya kayak gimana ya. Jadi di dunia sound system ini ya kita tidak ada batasnya. Mau gimana pun ya tetap sampai nantinya juga pasti ya inilah gitu, intinya banyak lah gitu, nggak ada batasnya. Begitu pula sekarang yang saya kenalkan ya di dunia apa sih, properti lah ya, yang saya jalankan sekarang juga begitu. Sama sih sebenarnya intinya setiap yang saya ketemukan ya, mau ilmu apa yang kamu pelajari sebenarnya nggak ada batasnya ya. Kalau misalkan di properti ya paling kita pelajari ya soal surat-surat, soal ukuran ini itu ya, kita posting, kita jual ya, kayak gitulah kurang lebih. Jadi pasti ada speknya, ada yang namanya kita harus tahu gimana cara ininya gitu. Jadi semua bidang sebenarnya sama, tergantung kita cara pelajarinya. Oke, mungkin gak usah panjang lebar, nanti mungkin kebanyakan bosan dengar ceritanya kali ya. Oke, ya mungkin ya sekedar inilah ya, kita masukkan aja ya. Itu aja kali ya, mungkin ya. Boleh. Segitu aja ya, review. Mungkin nanti mau nanya-nanya ya silakan aja. Nanti saya udah lampirkan WA biasa. Jangan lupa juga untuk dukung sampai 7.000. Iya, masih ya. Lama ya. Masih 5.000. Oke, siap. Lanjut. Oke, mungkin sekian untuk konten kali ini ya. Mungkin orang pada tanya ya, ada nanya ada sampai toko ya. Kok Kopran tiba-tiba enggak ada di sini? Nah, itu mungkin ya biasa kadang saya bilang kita terang-terang ya pastinya
hubungin handphonenya dulu lah gitu ya. Jadi nanti saya bisa kasih solusi mau barangnya diindenkan, pesankan ataupun gimana biar ya tetap kita sama-sama enak lah ya. Itu pokoknya. Ya mungkin ada keperluan lain pastinya pasti. Ya. Sekian untuk review kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Nah, mau konten apa-apa? Setelah Anda. Boleh request juga. Boleh request ya. Nah, mungkin bisa saya pasti iniin ya. Oke. Okay? Terima kasih. Salam goodness. Sampai jumpa di konten video berikutnya. Bye-bye. Nobody will help if you're flying too close to the sun.